Selamat tinggal rumahku. Hari ini aku akan tinggal di perumahan elit dan baru di kota Dudes. Bye semuanya. Om Dudek pindah rumah. Apa ada yang tahu Om Dudek akan pindah di rumah mana? Pasti tidak ada yang tahu. Karena Om Dudek akan pindah ke perumahan baru. Pak, selamat tinggal. Kemana Dudek? Aku mau pindah rumah. Waduh, aku akan merasa sedih. Kamu sih tidak akan ngutang lagi di sini. Tenang Pak, biarpun jauh akan aku tetap akan ngutang di sini. Enggak usah, pergi aja jauh-jauh kamu. Oh, dadah Pak. Dudek, main-main kemari ya. Oke, siap. Oke. Sebelumnya aku akan pergi ke rumah Richie dulu. Mobil ini akan aku tukarkan dengan mobil si Richie. Soalnya mobil ini kayaknya kurang bagus. Jadi akan kutukarkan dengan mobil yang ada di rumah Richie. Oke. Nah, aku sudah sampai sekarang. Waduh, tidak ada kendaraan. Oh ya. Di samping sana ternyata kendaraannya, ayo. Ya. Ini dia, aku akan pakai mobil Jeep. Let's go. Jeep hitam. Ini kok nggak bisa keluar? Kenapa ini tidak bisa keluar? Wah, akhirnya bisa juga. Ya ampun. Ayo, langsung saja menuju ke perumahan elit terbaru. Pak, titip ya. Aku titip mobil di rumah Richie. Kamu mau kemana Dudek? Aku pindah rumah Pak hari ini. Di mana tempatnya? Di luar kota Pak. Rumah perumahan baru. Oke, hati-hati Dudek. Ya. Semoga saja tempat perumahannya nyaman ya, dan bebas dari kendaraan-kendaraan yang berisik dan polusi udara. Oke, guys, langsung saja. Ini mobil-mobil ini ugal-ugalan sekali, guys. Mereka tidak tahu tata krama di jalan. Mereka tidak tahu cara menyetir mobil dengan baik. Makanya kemarin aku buat jampingan di situ. Supaya mereka terbang, terbung, terbelanting, terbelentong. Apa sih Om Dudek? Nah, perumahannya ada di manakah? Ya, perumahannya ada di sini. Ini dia, perumahan baru. Ya, Dudek akan tinggal di sini, guys. Kalian bisa lihat ini perumahan barunya. Iya guys, kalian bisa lihat ada palangnya, ada palang di sana. Kita langsung masuk aja. Kita masuk aja ya. Di manakah rumahku? Kita tinggal pilih aja. Wow, semuanya terlihat mantap. Dan rumah mana kayak akan aku pilih? Di sini kah? Di sini ada mobil berwarna hijau. Bagus, setiap rumah sudah ada kendaraannya. Jadi aku tinggal membeli dan mendapatkan kendaraannya. Kecil tapi bagus sih, berisi. Oke, lihat rumah ini ada mobil juga. Dan rumah di sebelahnya ada juga. Ada juga. Oke. Langsung saja kita ke tempat sebelah sana, guys. Gimana? Ada juga rumah di sebelah sana. Di bagian sana ada rumah juga. Wow, keren. Jadi di setiap rumah di sini ada mobilnya, guys. Jadi Om Dudek akan nyaman banget tinggal di sini. Ya, tepatnya ada di Bandara Kota Dudes. Cuma paling aku terganggu dengan suara pesawat ya, akan lewat. Aduh. Waduh, tapi tidak mengapa. Ini adalah
perumahan elit dan perumahan baru. Oke, kita coba lihat dari atas ya. Coba lihat dari atas. Oke. Nah. Iya. Oke, mantap. Mantap kan guys? Lihat. Iya, kan bisa lihat ini perumahan baru guys. Oke. Dan di sini juga banyak warga-warganya, teman-teman. Ternyata ada warganya juga. Woi, masuk sembarangan rumah orang. Langsung kena, bro. Oke, kita lihat di sebelah sini banyak mereka ya. Mereka mana tadi? Oh, itu mereka. Halo, permisi, Pak. Kalian dari mana, Pak? Ya, halo, warga baru di kota Ani. Waduh, warga baru di kota Ani. Hei, kalian mau kemana, Pak? Bapak, kalian mau kemana? Bapak. Waduh, mereka tidak menjawab aku. Sungguh aneh ya. Sekarang Om Dude sudah tinggal di tempat baru, guys. Mantap kan? Oke, guys, lihat. Semua terlihat rapi dan wih, keren mamen. Semua rumah di sini bisa jadi milik Om Dude. Karena mungkin hanya Om Dude ya akan tinggal di sini. Oke, guys.